Halo semua, selamat datang di channel gua Limit dan hari ini masih di game Growtopia. Jadi, video kali ini kita mau bahas tentang event Summer Clash. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu yuk, gas! Oke, jadi kemarin gue dapet notif Twitter kalau dari Growtopia official itu mereka update tentang event Summer Clash. Nah, di sini mereka bilang, "Hey Growtopian, it's time to reveal the upcoming weekend event for Summer Clash. Wash and dry your special anomalizing rolling pins for cooking conqueror. Stay tuned for the date. The Growtopian team." Oke, langsung aja di sini gua mau ngasih tahu kalian cara ikutin event Summer Clash yang satu ini. Guys. Pertama, kalian harus join guild dulu, guys. Nah, untuk join guild ini kalian bisa datang ke World Clan Cell atau Boy Guild. Di sana nanti bakalan ada orang yang bakal ngerekrut kalian untuk masuk ke guild mereka dan biasanya mereka bakal ngechat open recruitment for class cooking #20. Nah, terus biasanya mereka minta depo 50 WL ya. Rata-rata 50 WL itu biasanya benar-benar guild yang rame gitu, enggak bukan scam gitu. Kenapa harus join guild? Karena kalau kalian join guild dan kalian ngikut event class-nya, nanti bakalan dapet reward yang lebih banyak gitu, guys. Dan untuk si depo ini, kalian tenang aja, nanti kalau kalian misalkan mau keluar dari guildnya, kalian bisa minta balik dan nanti bakalan dibalikin. Biasanya itu yang benar-benar guild ya, yang bukan tadi gue kata scam itu. Yang kedua ada anomalizing item. Untuk event class kali ini, kita akan menggunakan yang namanya rolling pin dan terbagi menjadi 3 jenis. Ada elegan, pristine, dan reliable. Setiap jenisnya memiliki perolehan poin yang berbeda, yang akan mempengaruhi seberapa banyak masakan yang akan dibuat nantinya. Yang terakhir adalah menentukan masakan. Nah, ini adalah poin penting dari si event cooking conqueror atau summer class kali ini, guys. Jadi kalian harus menentukan masakan apa yang akan kalian buat. Nah, sebagai contoh di sini gua akan membuat yang namanya berry crepes. Dan untuk si berry crepes ini bahan-bahannya mudah saja dan hanya memerlukan beberapa WL saja untuk modalnya. Nah, untuk praktek pembuatannya bakal gue lakuin di akhir video. Oke, guys, jadi tadi itu adalah cara ikut event Summer Clash biar reward kalian maksimal. Nah, di sini gue sudah ada di world base guild base gua dan gue mau ngasih lihat masih bersangkutan dengan event Summer Clash Cooking Conqueror. Ini dia, guys, yang gue bilang tadi, Cooking Conqueror. Jadi langsung aja kita lihat di sini ada apa nih. Oke, Cooking Conqueror. Poin yang dibutuhkan untuk mencapai #20 personal adalah 1.655.900 poin. Dan untuk penggunaan elegan rolling pin ya, di sini dapat 70.000 poin untuk satu kali masak. Dan untuk mendapatkan poin 1.600.000 itu diperlukan sebanyak 24 kali masak atau 24 masakan gitu. Nah, di sini gue menyarankan untuk menggunakan pristine sih, atau kalau kalian mau nyoba gitu kan, terserah lah. Gua di sini nanti bakalan pakai pristine aja. Dan ya, di situ tertera 76 masakan, memasak sebanyak 76 untuk #20. Dan yang perlu kalian siapkan tadi adalah menentukan masakan. Nah, di sini kan gue bilang mau bikin berry crepes dan langsung saja kita ke pembuatannya, guys.
Oke guys, di sini gue udah menyiapkan semua bahan untuk membuat berry crepes dan di sini gue beli semua bahannya. Dan di sini ada blueberry, ada egg, ada milk, ada flour, ada water bucket dan tentu saja home oven untuk pembuatannya. Mari kita lihat berapa harga bahan-bahannya. Yang pertama ada blueberry itu 50 per WL jadi 2 WL. Dan untuk egg ada 200 per WL jadi 3 WL, milk ada 200 per WL jadi 4 WL, flour 10 per WL jadi 14 WL dan water bucket 100 per WL 15 WL dan ini home oven harganya 1 per 1. Nah, si home oven ini sebenarnya ada yang jual 2 per 1 di DCI Hemo, cuman pas gue cek itu udah sold guys. Jadi kalau kalian mau beli murah cepet-cepet cari di DCI Hemo yang jual 2 per 1 dan di sini gue beli 12 biji yang artinya itu 12 WL, berarti di sini gue keluar sebanyak 27 WL. Di sini gue udah nulis resepnya untuk membuat berry crepes dan mari kita melakukan peletakan home oven. Nah, untuk si home oven ini jangan langsung di place gitu guys. Jadi harus pakai water bucket dulu. Karena kalau kalian langsung bikin langsung nyimpen home opennya terus kalian masak gitu, nanti bakalan ada change ada api gitu, ada fire yang keluar dari si ovennya itu dan itu bakal ngalangin kalian. Kalau si fire-nya itu, si apinya itu ada di oven, jadi kalian bakalan nggak bisa masak gitu guys. Nah, kalian place aja si water bucketnya kayak gini, lalu letakin si home opennya. Nah, kalau home open duluan diletakin terus dikasih water bucket, nanti yang ada bukan water bucketnya kagak ngeples, tapi malah masak air gitu guys. Jadi kalian letakin dulu airnya water bucket, lalu letakin si home opennya gitu guys. Dan ini adalah layout untuk memasak berry crepes. Nah, di sini kita set low aja untuk si floor-nya. Kalian letakin aja semua si floor-nya ke si home oven ini di set low gitu. Semua aja duluan si floor-nya duluan gitu, buat semuanya dulu di set ke low. Nah, di sini yang pertama di kolom inventory itu ada egg, terus milk, terus blueberry itu sesuai urutan. Karena si floor ini gak bisa naik ke inventory yang di atas yang 4 itu, jadi dia harus di bawah dan setnya itu kayak gini guys. Sistem pencariannya dimatiin, terus di scroll gitu. Dan btw di sini kita harus letakin si egg duluan setelah si floor-nya. Dan itu kalian yang seperti yang tadi gue bilang, letakin dulu semua floor. Nah, terus kasih egg lalu loncat ke timer gitu. Nah, untuk timernya di sini beli aja harganya bukan 1 per WL tapi 1 WL itu cukup gitu. Dan ya disitu kalian lihat tuh F sama dengan 0. Nah, F itu floor, terus E sama dengan 0 itu egg guys. Jadi angka di situ adalah menunjukkan detik dari si timer. Nah, terus M itu ada milk dan itu di detik 26. Terus B blueberry di detik 40 dan kalian punch opennya di detik 60. Tapi sayangnya di sini gue gagal. Oke, percobaan pertama nice try lah ya. Jadi langsung aja kita ke percobaan kedua guys. Ya, di sini letakin lagi floor-nya gitu. Letakin floor itu, ini layout-nya harus gini guys biar gampang gitu. Kita set low semua, set low. Nah, terus setelah kalian loncat, kalian buru-buru masukin aja si egg-nya gitu berurutan dari pertama kalian masukin floor di set di low. Nah, di situ kalian letakin aja terus egg semua gitu sampai 12 penuh. Nah, setelah 12 penuh kalian kan udah posisi udah loncat ya, posisi timer udah nyala. Nah, kalian tunggu detik 26. Kalau udah detik 26 masukin milk, guys. Gitu. Jadi buru-buru tuh.
buru-buru aja gitu, langsung si eggnya tuh buru-buru dimasukin. Kalian gak usah nunggu jeda, langsung aja masukin semua. Terus nunggu detik 26 baru masukin milk juga buru-buru. Ya yang penting semuanya masuk gitu. Nah, di sini sedikit ada trik dari gua, yaitu menggunakan dumpling head. Dumpling head ini menambah rate sukses sebanyak 3%. Dan di sini sebenarnya ini opsional ya, gua beli di harga 7 WL each. Nah, ini detik 40 kalian buru-buru masukin blueberry. Buru-buru ya guys tuh, langsung aja semua masukin, karena di detik 60 kalian harus buruan nge-punch si home opennya itu buat nge-collect ya, intinya nge-collect gitu nih. Siap-siap 56, 57, 58, 59, 60. Nah, buru-buru aja gitu, karena kan tadi masukinnya juga buru-buru, jadi nge-collectnya juga harus buru-buru. Dan di sini gue fail satu open gitu, gue gak tau nimpelnya ada di mana gitu. Ya ini tapi bawahnya berhasil gitu, gue heran gitu. Dan ya itu tadi tutorial masak si berry crepes-nya ya guys. Dan ini disgusting mess, ini buat mabok tuh. Buat muntah cuy. Ya. Segitu dulu dari gua, dan ini semoga bermanfaat buat event clash kalian nanti, buat bagi pemula-pemula yang belum tahu clash itu gimana. Jadi gua mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe guys. Dan kalau kalian suka video ini, bisa di like. Terima kasih yang sudah nonton hingga detik-detik terakhir ini guys. Sampai jumpa di next video. By the way, gue ini lagi ngemas sebenarnya, dan ini konten buat selingan aja. Soalnya ini ngemasnya tapi butuh waktu 2 minggu. Jadi gue masukin konten ini buat selingan guys. Gas.